Gawat, kacau, kampret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tumben sepi. Sorry. Kelepasan Serul. Maaf. Udah makan, sayang? Awak sedang berpuasa hari ini. Puasa? Lu kan lagi berkabung. Ngapain puasa? Untuk meredam setan yang terus menghembus kesedihan dan rasa was-was di hati aku. Very good. Gitu dong. Makin sering Allah ngasih lu musibah, makin kenceng lu harus nempel dia terus. Biar Allah gak enak hati dan ngasih lu hadiah pahala. Ceria kali kau hari ini. Iya dong. Tadi gua habis merasa tabungan kita. Tahu enggak? Ternyata celengan Ka'bah kita hilang, Sedul. Apa? Awak akan bantu kalian biar cepat sampai ke Mekah. Hah? Krul, kita tanya Mas Bahar, barangkali dia tahu celengan Ka'bah kita. Assalamualaikum. Baha? Oh, Baha. Boleh kami masuk? Mereka pasti mencari celengan Ka'bahnya. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita geledah sekarang, Sul. Pasti minuman sama celengan kita disimpan di sini. Den, tak perlu digeledah, Den. Kita lihat-lihat aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama cucian kotor, Sro. Mungkin memang sudah tak ada lagi di sini. Dan mungkin pelat kandas itu memang sudah tak minum lagi, Din. Benar juga sih. Sholatnya aja khusyuk banget. Agak ngerinding gua. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Din? Kita nabung dari awal lagi. Antepin aja maunya Allah apa. Rasakan pembalasan awak. Sorga kau, awak sembunyikan kawan. Setelah diambilnya anak awak, sekarang Allah membiarkan ada orang yang mengambil tabungan haji kami. Kami harus mulai lagi bersusah payah dari nol. Allah lagi bercanda sama lu. Allah demen sama lu berdua. Tapi jangan gitu-gitu amat dong bercandanya.
Kalau kita nggak kuat dalam frustasi gimana? Allah lebih tahu kemampuan lu. Jangan-jangan emang Allah nggak demen kita pergi haji, Sul. Gua perhatiin dari dulu, kita dipersulit terus. Istighfar, istighfar. Jangan buruk sangka kepada Allah. Kenapa mesti istighfar? Apa salah kita? Lu pikir surga itu gratis? Lu pikir sama antara orang-orang yang berjuang dengan orang-orang yang cuma ongkang-ongkang kaki? Lu pikir ngelahirin bayi yang bakal jadi kecintaan itu gampang? Semua kebahagiaan itu ada harganya. Lu pikir mendekati Allah itu cukup pakai keinginan? Pak Ustadz lagi nanya apa marah sih, Sro? Apapun tak mengerti, Din. Astagfirullahaladzim. Padahal gak ngerti juga lo. Semua harus diperjuangkan. Udah, jangan cengeng. Mulai lagi nabung dari nol. Cari kerjaan yang benar, yang ada duitnya. Ya, baik, Ustaz. Kami akan menuruti nasihat Ustaz. Kita mau cari kerjaan yang ada duitnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.